guys, welcome back to my channel lah guys ya, JDV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure guys ya. Oke guys ya, kita sekarang berada di ID Momo dan di sini saya mau men-sharing sama kalian ini guys ya untuk gacha-gacha Lunomancy guys ya. Dan kita di sini guys ya, kok ini sudah sisa 8000 sih guys ya. Saya sudah gacha soalnya. Tapi nanti kita bakal gacha lagi guys ya, karena kita nanti bakal gacha juga yang ini guys. Nah, di sini rewardnya utamanya adalah Lunomancy juga guys ya, saya yang dicari ya. Oke, karena kalau ini hero lain kurang gitu bisa dipakai ya sama Momo guys ya. Dan di sini kita ngarepnya sih dapat Luno Ascent of Star ya, supaya bisa dapat Luno coin ya. Maksudnya Ascent of Star-nya ya, supaya dapat Orlekat guys, untuk lengkapi Orlekat yang sudah kita punya hero-heronya guys ya. Oke, kita langsung aja, let's go guys. Oke guys ya, nah ini adalah wishlist-nya guys ya. Nah, di sini ada Angela, ada Lolita, dan ada Saber, sama Nartis, Irithyll, Xbox, Leslie, Estes, Odette, dan siapa tuh ya, Aurora guys ya. Oke, di sini kita ada hampir 60.000 guys ya, 60.000, dan kita langsung aja gacha pertama. Yang pertama masih Zong guys ya. Ini saya gacha ini guys ya. Ini gachanya 2 minggu lalu guys ya. Di mana Momo bakal ketemu sama dengan R kuning guys ya, R kuning ya. Nah, dapat yang ketiga dapat guys. Oke. Yang ketiga dapatnya Leslie guys ya. Oke. Jadi kalau kita ketemu tim player kuat, nah kita gacha supaya kita juga dapat power up lah guys ya. Yang keempat masih Zong, dan kelima masih Zong juga ya. Jadi kita baru dapat 1 dari 5 kali putar guys ya. Ini kurang begitu bagus ya. Tetapi nah, langsung dapat guys ya yang kedua. Dan per 6 ya, 2 per 6 kita dapat guys. Oke, kita dapat SS di sini guys ya. Oke, 2 per 6 itu standar lah guys ya. Paling buruk lah guys. Oke, kita lihat dulu STS-nya ya. Oke, STS sudah 6 kartu guys ya. Oke. Kita pasang Leslie-nya tadi guys ya. Oke, Leslie bawa 1 guys ya. Dan kita lanjut guys. Gacha berikutnya. Come on. 7, masih belum dapat guys ya, 7. Oke. Ke 8 lumayan guys, dapat ya. Berarti dapat 3 guys. Dapat STS lagi guys ya. Berarti STS-nya sudah dapat 7 kartu guys ya. Oke. Oke. STS 7 kartu sudah STS. Lumayan lah guys ya. Walaupun STS ini kurang gitu bagus sih guys, cuma ya lumayan lah guys ya kalau kita butuh healer ya selain Lunok ya. Oke, dan lanjut guys ke 9. Ke berapa nih? Wah, saya kurang tahu guys ya. Ke 8 atau 9 guys ya. Nah, ternyata ke 10 guys ya. 10 berarti sudah 4 nih guys, 10. Lumayan hoki juga guys ya. Oke. 10 dapat 4, lumayan guys, lumayan. Oke, dapat Angela guys ya. Mantul. Angelanya sudah 7 juga guys ya. Very good. Kita lanjut ke 11 guys ya. Mount. Langsung dapat guys. 5 guys ya, Martis. Oke, tampaknya Martis enggak new guys ya di sini ya. Coba kita lihat ya apakah sudah ada ya atau double ya, jangan-jangan double juga nih guys. Tadi new enggak tuh? Kok enggak ada guys ya? Loh. Kayak tadi new deh. Jangan-jangan di sini guys sudah di presentnya nih guys. Nah, bener guys ya, present guys ya. Nah, tuh presentnya double ya guys ya. Oke, enggak apa-apa guys ya, enggak apa-apa. Apa boleh buat, dan juga enggak apa-apa guys ya. Nanti ada yang mau saya sampaikan juga di akhir video guys ya. Oke, lanjut guys ke 12 kali. Let's go roll. Oke, masih Zong guys ya. Oke, 12 masih Zong. Kita lanjut ke 13 kali ya. Oke, 13 kali masih Zong juga guys ya. Oke, saya minum dulu guys ya. 14. Dapat lagi 1 guys. Dapat nih ya, 6 ya guys ya. 6.
15 masih belum dapat, jadi sudah dapat 6, lumayan guys ya. Dapat 6, 15 sudah dapat 6, 17 masih zonk guys ya, oke. Ini lumayan lumayan guys ya. 16, 17 dapat lagi, 17 dapat 7 guys ya. Very good guys. Biasanya kan kalau jelek, dapat aurora guys ya, dapat aurora. Biasanya jelek-jeleknya tuh dapat itu guys, 21 guys ya. Di 7 tuh 21. Ini 17 dapat 7. Masih oke lah guys ya. Sudah dapat 4, level 2 guys ya. Oke, very good. Sudah level 2 juga nih si aurora ya. Mantap, mantap, mantap. Dan lanjut guys lagi 18. Come on, come on. Oke, oke, masih izong guys ya, 18 ya. Wah, kacau. Tapi enggak apa-apa guys, ini sudah termasuk oke. Dapat lagi guys. Dapat 8 ya, guys. Nah, 19 ya. Di sini saya tampaknya saya stop guys ya. Karena di sini sudah sisa satu kali buka lagi ya, satu kali putar lagi, dan itu pasti saya pikiran itu pasti zong guys ya. Jadi jangan deh guys ya. Dapat 8 dari 19 putar ya, lumayan guys, lumayan, lumayan. Oke, kita langsung cari tadi ya hero-hero yang kita dapat ya tadi ya. Oke, hero apa tadi ya kita dapat ya. Oke. Oh ya, Odette guys ya, Odette. Nah, Odette kita dapat 2 tadi guys ya. Very good. Oke, dan kita langsung aja guys ya sambung ya, karena tadi sudah enggak ada, dan di sini saya sambung ke video selanjutnya guys ya. Nah, di sini sudah ada 6000 ya. Ini habis dari ini guys, apa namanya? Dismantle guys ya. Nah, tapi di sini masih kurang nih guys, kurang yakin saya bisa dapat ya. Paling tidak tuh 9000 lah guys, saya pasti dapat satu kartu ya. Oke. Dan di sini karena mau ketemu lawan yang kuat ya, saya bonusnya saya ambil aja untuk si Akashic guys ya. Nah, kita ambil Akashic satu, dan kemudian ambil lagi Akashic satu lagi guys ya. Nah, jadi Akashic-nya otomatis sudah 9 guys. Nah, jadi level 3 Orle skill sudah terbuka ya guys ya untuk Akashic ya. Jadi Akashic-nya nih ya bisa strong lah guys ya. Karena kalau kalian nanti kita lihat sama-sama guys ya, dia punya skill level 3-nya guys ya. Akashic ya. Oke, kita pakai. Nah, langsung guys ya Akashic-nya level 3 guys ya. Lumayan. Nah, di situ guys ya, di level 3 itu ya, dia sebelum dia mati ally itu guys ya, dia dapat shield dari Akashic ya. Jadi hero kita masih ada chance untuk hidup daripada mati duluan guys ya. Nah, pas apa tahu bisa dapat di heal lagi ya, masih bisa panjang umur guys. Tapi kalau bisa langsung mati lagi apa shieldnya tidak terlalu kuat daripada damage yang diterima ya, otomatis guys ya. Oke, kita langsung aja lanjut video berikutnya guys ya. Nah, di sini sudah ada 47.000 tadi guys ya. Dan kita langsung gacha guys ya. Yang pertama masih zong guys, yang pertama masih zong. Lanjut yang kedua dapat 1 guys ya, very good. Yang tadi 8 19 dapat 8, lumayan guys. Oke, ini satu dapat 2, dari 2 dapat 1. Oke, lumayan. Vexana guys ya. Oke. Oke. Kita cari lagi. Oke, belum dapat guys ya. Kita cari lagi. Yang keempat kalinya nih ya. Oke, masih dapat 1 aja. Very good. Very good. Yang ini baru very good. Dapat 5 dapat 2 guys ya. Lumayan guys. Dapat Odette lagi guys ya, Odette. Kita dapat Odette. Keenam kali masih zong guys ya. Ketujuh kali dapat lagi guys ya. Dapat 3 sudah guys, 7 kali dapat 3. Lumayan guys, lumayan. Dapat Irithyll, oke. Lanjut lagi guys ya. 8 kali ya, dapat 3. Oke. Kesembilan kali. Oke, masih belum dapat ya. Ke 10 kali dapat lagi guys. 10 dapat 4 guys ya, very good. Odette lagi, cakep cakep cakep. Oke, kartu yang sama guys ya. Oke, kita langsung aja cek Odette nya dulu guys ya. Kita cek Odette nya nah, Odette nya cek. Oke. Oke, satu deret sudah penuh guys ya. Waduh, sayang sekali ya. Oke, gak apa-apa, masih ada 60%, masih lanjut lah guys ya. Dan kita tadi dapat Irithyll juga guys ya. Dan kemudian kita tadi dapat Vexana. Ini Vexana saya ganti Saber guys ya. Nah, Saber saya ganti Vexana ya, karena supaya dagnya bisa lumayan kuat lah guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Ke 11. Oke, masih belum dapat ya guys ya, ke 11 guys ya. Oke, ke 12 guys. Dapat lagi guys. Oke, lumayan guys. Dapat ini ya.
4 sudah, eh 5, 5 guys ya, 11 ya. Eh, berapa nih? Aduh, saya lupa guys ya. Lupa sana guys. Nanti ada lihat catatannya di bawah situ ya lah guys ya. Ada dapat berapa ya? Saya lupa ya guys. Oke, dapat Angela lumayan guys ya. Lumayan ya. Sisa satu lagi Angelanya bakal level 9. Level 9. 9 kartu guys ya, level 3 guys ya. Dan di sini kita lanjut lagi guys. Kenapa Angelanya masih saya masukin guys ya? Karena ada Angela kedua. Jadi enggak usah khawatir lah guys ya. Masih perlu guys Angela. Oke, masih zong guys. Wah, kacau. Oke. Oke, ternyata ini guys ya, mendapat dari 15 kita dapat 6 kartu. Xbox lumayan guys. Tapi Xbox-nya sudah double nih guys ya. Tapi enggak apa-apa, masih belum ada yang daerah satu daerah penuh Xbox ini. Oke, dapat 6 sudah guys ya Xbox ya. Kita butuh 3 lagi. Nah, lumayan guys Xbox. Oke guys, dan di sini kita bakal lanjut gacha yang ini guys ya. Oke, ini apa nih? Oke, event sama guide guys ya. Oke, kita skip aja guys ya. Oke, dan kita lanjut gacha yang ini, Wishing Star guys ya. Dan tadi kita punya permintaan adalah ini guys, dan kita langsung aja gacha yang pertama. Apakah langsung dapat? Belum dapat guys ya, belum dapat ya. Ini kalau saya bilang guys ya, ini event kalau saya kurang oke. Langsung dapat ya 20 guys ya. Wih, lumayan guys ya di sini ya. Kalau di IGTV guys parah guys ya, dapatnya di 44 sama 8 98 guys. Kacau kacau kacau. Oke, dan kita oke di sini kita masih Luno ini aja ya, karena kita punya sebentar guys. Kita punya hero. Oh, Lunox guys ya. Lunox masih belum mentok. Dan Martis masih belum mentok, tapi enggak apa-apa guys ya. Karena kita mengharapkan Martis sama Lunox itu dapatnya dari sini aja nanti guys, dari fragment ya, fragment sama paling dari gacha-gacha premium lah guys ya. Jadi kita enggak usah ngambil yang di event ya, kita ambil aja lanjut Luno coin guys ya. Oke, lanjut yang ketiga kali. Oke, belum dapat guys ya, ketiga kali, tapi lumayan tadi guys sudah dapat cepat guys ya. Keempat kali, ini pasti dapat dua nih guys, pasti nih guys. Oke. Kelima kali ya. Oke, oke. Keenam kali. Oh, masih belum guys. Nah, ini pasti dapat nih guys ya. Ketujuh kali. Oh, belum guys. Wah, kacau guys ya. Oke, dan di sini sisa dua guys. Apakah dapat? Aduh. Apakah dapat? Aduh, wah. Wah, ini wah. Ini bau-baunya sih bakal dapat sih guys ya. Oke, oke, kita coba guys ya. Kita coba ambil yang ini guys. Yang inilah guys ya. Kita coba ambil guys yang murah-murah nih dulu ya. Kita coba lagi satu kali ya. Masih belum guys ya. Wah, ini kalau dilepas sih sayang sayang sekali guys ya. Tadi kan 20 ya dapatnya ya. Ini sudah 54 guys. Oke, tambah lagi deh guys. Tambah lagi guys ya. Ini sayang sekali guys ya. Ini anggapannya 8000 diamond guys. Oke, kita ambil yang ini dulu deh guys. Yang Luno ya, ini aja deh. Kita ambil. Ya, kita ada dua kali lagi. Oke. Masih belum guys ya. Oke. Masih belum juga guys. Wah, kacau guys, kacau guys. Oke, kalau gitu kita hajar lagi guys. Hajar lagi yang ini aja guys. Nah, ini aja deh. Oke. Oke. Kita coba. Oke, kita coba lagi. Come on, come on, come on, come on, come on. Aduh, nomor merah dia guys ya, nomor merah. Merah, 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 merah. Merah guys. Lumayan guys ya. Jadi sisa besok lagi guys ya. Masih ada satu hari untuk yang pakai beli tadi guys ya. Nah, kalau bisa pakai beli lagi, kita genapin 80 lah guys ya supaya dapat tiket guys. Lumayan guys dapat tiket guys ya. 10 tiket lumayan guys, nambah-nambah. Oke, dan tadi belanjaannya guys ya. Dan kita langsung aja tadi
Oke, nah ini tadi ada beli ini guys ya. Oke, kita bikin ini 52 deh. Oke, velornya momok mantul guys ya. Dan nah, langsung kita lanjut ke lunomensi guys. Nah, di sini wishlistnya seperti ini guys ya. Di sini kita bisa bergacha 8 kali guys ya, lumayan ya. Kenapa saya mau gacha? Karena nanti bakal ketemu lawan kuat lagi guys ya, yaitu si R kuning guys ya. Di 8 besar bakal ketemu dia guys. Oke, kita langsung aja lanjut guys. Yang pertama belum dapat guys ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Aduh, yang kedua juga belum dapat guys. Ini setidaknya 8 kali harus dapat 3 lah guys ya. Oke, yang ketiga kita dapat 1. Oke, 1 hero aja guys. Angela guys ya. Dan ini yang pas. Aduh, kenapa yang pas? Kacau yang pas guys dapatnya guys ya. Karena tadi kalau kita lihat tadi kita sudah sorry guys. Yang pas ini sudah mentok guys ya, dan kita mau ya kasih yang Angela kedua deh guys. Oke, Angela kedua. Oke, enggak apa-apa. Ternyata Angela tadi masih dipinjam guys ya. Dipinjamnya kartu dipinjam. Karena saya tadi waktu Honor Arena saya pakai satu Angela aja ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Sorry. Baru 3 guys ya. Kita masih ada lagi 6 kali guys ya. 6 kali. Masih ada 5 kali lagi guys. Oke, yang keempat masih Jong. Oke, lanjut yang kelima. Dapat guys. Jadi aman ya. Pasti dapat 3 kartu sudah guys. Akhirnya guys ya, Angela lagi. Pas banget guys ya. Nah, Angelanya guys. Sudah. Sorry, bukan yang ini guys. Aduh, salah guys. Malah yang future guys. Kita butuhnya yang present. Wah kacau ini. Tapi enggak apa-apa lah guys. Ya. Jadi dapat satu lagi, mudah-mudahan kita bisa ambil dari bonus guys ya. Kita bisa ambil bonus terus dapat ini ya, 9 jenis kartu yang berbeda semua guys. Oke, lumayan lah guys. Nanti ambil dari bonus ya guys. Kalau enggak dapat lagi ya ambil dari bonus aja guys. Oke, kita coba lagi. Sudah berapa? 5 tadi guys ya. Sudah dapat 2 ya. Kita lanjut ke 6 kali. 6 kali belum dapat guys ya. Oke, ke 7 kali. 7 kali belum dapat. Oke, 8 kali berarti ya. Lumayan lah guys. 8 kali double kill. Savage. Cuma satu aja maniak. Gila, 3-3-nya Angela semua guys. Dan akhirnya guys ya, present guys dikasih. Akhirnya guys ya. Padahal saya ini sebenarnya ngincernya Xbox gitu guys ya. Nah, dapat guys ya, level 3 ya. Dan di sini otomatis Angela keduanya juga. Nah, sudah kebuka guys ya. Nah, level 1 juga nih guys Angela keduanya. Oke, sebenarnya saya tadi ngincernya Xbox guys. Xbox ya. Ini pakai kartu hero lain guys ya, karena hero-nya kebetulan lagi saya enggak pakai ya di Honor Arena, jadi saya pinjam aja biar buat nambah-nambah stat gitu guys ya. Konda Xbox itu sama ini guys, siapa ya? Aurora. Nah, sebenarnya ini yang saya incer guys ya. Nah, dapat satu, saya bakal ambil bonusnya 2 di sini guys. Ambil 2 di sini ya, tapi kena di sini. Oke, wishlist di sini penuh. Oke, Angela sudah penuh ya, mentok ya. Oke, nanti dikeluarin, nanti kita ganti yang hero lain lah. Di sini kita masih ada dapat 2 guys ya, tetapi kena cuma 2 ya, kita belum bisa berbuat banyak, belum bisa nambah jadi ke 9 ya. Kalau kita kalian lihat guys ya, ini ya masih 6 ya. Xbox-nya 6, Lolita ya 6. Terus Aurora ya 6 guys. Aurora 6 juga guys ya. Nah, belum bisa yang bisa ada yang ke 9 guys. Jadi belum ada yang bisa ke 9, jadi ya percuma guys. Oke, nah ini guys ya. Untuk kartu-kartu yang double tadi guys ya, itu enggak masalah guys ya. Sebenarnya kayak enggak masalah, kayak kenapa gini guys ya. Kayak tentang tadi ya di video pertama tuh ada Martis ya guys. Nah, Martis tuh ada double guys ya.
Oke, nggak bisa di sini guys. Maksudnya nggak bisa dilihat guys ya, karena markis punya kartu saya pinjamkan ya. Kita lihat di sini aja guys ya. Nah, Angela ini kita buka dulu guys. Nah, ya. Ini guys ya, kartu-kartu yang double itu punya kita bisa enhance guys ya. Nah, di sini guys. Jadi kalau kalian butuhnya yang mana guys ya, untuk nambah stat yang mana ya? Apakah crit resistance ya ataupun crit rate ya ataupun HP guys ya. Nah, saya di sini saya mungkin menyarankan mungkin ke resistance guys, supaya apa si Angela ini dapat tambah daya tahannya guys ya. Nah, kayak gini di enhance guys ya. Ini kalian bisa pakai kartu mana aja guys ya. Ini bagusnya untuk sekarang guys. Kalau dulu guys ya, itu pas harus sama pas, present harus sama present, dan future harus sama future. Nah, ini sekarang tampaknya di perisi sama si Muntun. Jadi mau model kartunya apa aja, yang penting hero nya sama guys. Jadi terserah boleh guys ya. Nah, gitu guys ya. Oke, dan di sini guys saya bakal saya mau men-share guys ya. Nah, kenapa saya mau menggacha ya. Kalau yang kemarin itu guys ya, itu yang tadi ada potongan video yang 19 kartu dapat 8, itu gachanya 2 minggu lalu guys ya. Karena kapan hari dia mau melawan Ranger kuning gue guys ya. Oke. Dan tadi saya menggacha karena lawannya bigger guys ya. Dan di sini juga akhirnya menang tipis guys ya. Ini bigger ini kuat banget guys ya. Nah, kalian lihat ya, hero-heronya luar biasa bagus ini guys ya, si bigger ya. Dan di sini kita berhasil menang guys ya, 5 match ya. Dan di sini menangnya menang tipis banget guys ya, tipis banget ya. Tapi tanpa membahas itu, saya mau membahas ini dulu guys. Nah, ini kan grup E guys ya. Nah, ini di grup ini ya, tanpa mengurangi rasa respect sama yang lain, ini saya rasa Momo masih bisa lewat guys ya. Yang paling parah itu yang ini guys, di grup sebelah guys ya, grup F ya. Di sini ada Ranger kuning lagi guys ya. Nah, kalian lihat guys ya, ini Ranger kuning luar biasa mantap guys ya. Kalian lihat Orlenya luar biasa guys. Dan Mr. Rino ini ya terbantai guys ya, dia punya Chaos Order terbantai sama tagnya si R kuning guys ya. Mantap kalian ya guys, Orlenya luar biasa GG nih R kuning guys ya. Makanya kita harus persiapkan juga timnya Momo guys sebaik mungkin. Oke, dan kita langsung aja bahas nih guys ya, pertarungannya Momo melawan Bigger guys, karena di sini seru ya. Di sini guys ya, si Bigger formasinya aja ganti guys ya. Kalau kita kan bisa ngecek ya formasinya tadi sebelum tarung ya, kita bisa perkirakan formasinya kayak gini. Apa kita bisa lihat ya maksudnya guys ya. Nah, tadi sebelum jam masang set final, maksudnya sebelum satu jam terakhir, saya ini tim satunya ini di tim 2 guys, dan di tim 2 di tim 3, dan di tim 3 itu di tim 1 guys ya. Jadi dia ubah susunannya guys ya. Nah, jadi saya punya tim, saya pikir dia tidak merubah susunan guys, jadi saya terkecoh situ ya. Karena saya di sini guys, sebenarnya timnya Momo ini ya, untuk menghajar yang tim 3 nya si Bigger ini guys ya. Kalau dia masang tim 3 ataupun masang tim 2 nya ini guys ya, di tim 1 ya, di urutan pertama ini line up yang Momo punya tim 1 ini bakal menang telak guys ya, bakal menang telak. Dan kalau ketemu tim 2 nya Momo, tim 1 nya Momo ini yang tadi di tim 2 guys ya, yang sebelumnya tuh di tim 2, mungkin kalian agak bingung ya maksud saya ini guys ya, ini pasti kalah telak guys ya, kalah telak. Karena saya sudah coba sparring guys ya. Kalau kalian lihat guys ya, ini HGTV punya hero nya guys ya, jadi saya bisa sparring sama HGTV guys ya. Jadi kalau waktu saya sparring sama HGTV ini, Momo kalah telak guys, kalah telak. Nah, jadi ketemu guys ya, jadi akibatnya kalah telak guys ya, mati semua guys ya, mati semua. Dan lihat guys ya, Bigger punya nih hero nya tidak ada yang mati guys ya, parah guys. Kenapa guys ya? Karena Ana dan Sar ini luar biasa parah guys ya. Parah guys. Oke, kita langsung aja lihat cuplikannya guys. Oke, tanjur cepat tadi guys ya, kita ulang lagi. Nah, ini guys ya. Oke, Sar sudah di swap guys ya, tetapi tidak ada yang menghajar Sar guys ya. Nah, Sarnya ini, Sar salah satu hero yang cepat ulti guys ya, kalian harus waspadai guys ya. Nah, kalau dia sudah ulti guys ya, menggigit itu ngeri guys ya. Apalagi di sini ada yang namanya Ana. Nah, si Sar ulti itu otomatis Ana punya pasif beraksi guys ya. Nah,
itu sudah langsung lock HP guys ya, dan lu lock jadi tak berdaya guys ya. Kalian lihat sendiri guys ya, itu sar guys ya, woi luar biasa guys ya. Ngelock lagi guys, iya yang bukan ngelock, ngikat guys ya, ngelock, wih di lock lagi sama Ana, parah men, ini parah banget guys. Nah tak katelak guys ya, kalian lihat, luar biasa. Nah guys ya, sebenarnya guys ya, oke, di tim satunya ini, tim satu ini kan ya sebenarnya jadi tim dua guys ya, sebelum dia ganti jadi tim satu. Ini sudah saya siapin counternya guys, tim yang Chaos Ordernya si Bigger ini sudah siapkan, saya sudah siapkan counternya, yaitu counternya yang ini guys ya, yang Valir tim ini guys ya. Nah ini saya sudah, istilahnya saya kan sudah bisa sparring sama HGTV guys ya, jadi ini counter, formasi counter juga dapat dari teman satu guild guys ya, karena saya pasang defense di RGTV, langsung saya minta juga satu guild yang bisa tolong bantu hajar formasi RGTV yang dipakai sama si Bigger ini untuk hajar si RGTV guys. Jadi dapatlah formasi yang saya pakai ini guys ya, yaitu di share sama si Nixon guys ya. Nah coba kita lihat guys ya, ini parah guys ya, counternya luar biasa mantap guys ya. Nah kalian lihat guys ya, cret, dibalas balik guys ya, 5-0 guys, maksudnya 5 mati guys ya. Nah tapi sayang di sini ya, di sini ternyata si Yuzhongnya nggak mati cepat guys, jadi dia sempat lagi mengkill Aurora guys ya. Tadi saya ngomong tadi 5-0 salah guys ya, jadi 4-0 nih guys, maksudnya sisa hero nya guys ya, jadi ngomong sisa 4, Bigger sisa 0 guys ya, jadi 4-0. Nah Auroranya mati guys ya, oke luar biasa guys ya counternya. Nah, jadi saya punya tim kena counter di counter guys ya, dan kemudian tim yang ini guys ya, tim yang Momo punya nih, yang sisa ini guys ya, ini saya tadi sparring sama IGTV untuk mengatasi apa, mencoba melawan ini siapa namanya, yang Martial Lunox ini, ini gagal parah guys, gagal parah. Tapi entah kenapa ini hoki ya, beruntung guys ya, menang lagi guys, walaupun 4 hero guys ya, padahal saya sparring itu kalah telak guys ya. Nah di sini untung aja masih bisa lah guys ya, masih bisa menang guys. Oke, ini hoki, namanya hoki nih guys ya, kalau sudah kita coba-coba kalah tahu-tahu menang, hoki guys, parah men. Makanya guys ya, kalian jangan sampai kalian tidak mengubah kalian punya formasi di Honor Arena guys ya. Kenapa? Kalau kalian tidak ubah, kalian kena counter guys ya. Tapi kalian tinggal pikir aja, kalian ubah 1-2-3, ubah 1-2-3, jadi lawan kalian juga kadang-kadang bingung ya. Makanya kadang-kadang saya juga, daripada saya bingung, udah saya pasang aja yang ada juga guys, gitu guys ya. Kadang-kadang ya bingungnya di situ guys. Oke, nah ternyata bisa menang ya. Dan di sini guys ya, nah ini saya sudah coba guys ya, tim saya ini, tim saya yang nomor 3 ini guys ya, tim ketiga saya nih sebenarnya untuk mengcounter Martial ini guys ya. Nah untuk mengcounter Martial ini masih bisa menang lah guys ya, pakai tim 3 ini guys ya. Tetapi ini kan sebenarnya saya sudah siapin counter, ternyata dibalik sama si Bigger, jadi kok si Bigger punya mengcounter saya punya, tetapi di sini masih hoki lagi, masih menaungi Momo guys ya. Nah oke ya, di sini Momo bisa berhasil membunuh Valir, yang membunuh si Harley guys ya. Nah oke, nah mengurangin banyak HP lah juga guys ya. Nah lumayan guys, walaupun sisa 2 hero ya. Seru-seru guys, walaupun cuma di babak 64 guys ya, enggak apa-apa lah guys ya, yang penting seru guys ya, karena ini big match sebenarnya guys ya, big match terjadi di babak 64 guys. Nah karena dia sini sisa 4 hero, nah di sini ini tim sebenarnya enggak bisa guys, untuk tim Dark ini guys ya, untuk lawan Valir itu susah, kurang gitu bagus ya, tetapi untuk melawan Martial itu bagus guys ya, karena di sini saya ngarepnya si Argus yang bisa menahan Martialnya guys ya, sambil si Vexana mencari Puppet, Irithyll sama Alice memberikan damage guys ya. Nah di sini si Martis gunanya untuk swap HP guys ya, supaya musuhnya langsung ada sekarat, bisa langsung jadi Puppet guys ya. Oke, ternyata
lawan Valir guys ya. Nah kalau lawan Valir pedih guys, apalagi kena pelet begini ya. Angel si Alice langsung aja Irtel mati dibunuh ya, dan langsung aja kena ketok ya, langsung di ulti lagi sama Valir guys. Tipis guys, tipis guys, tipis. Oke. Valir Martis tukar HP. Oke, Martis sudah tukar HP ya. Oke, ulti lagi ya. Alis ulti. Tipis guys, tipis. Gila di ulti lagi guys. Akhirnya menang tipis guys. Ini perasaan tadi sudah kalah guys. Saya sudah mengaku kalah guys saya sama si siapa namanya? Si Bigger, saya sudah mengaku kalah guys ya, kalah guys ya. Oke, guys ya, kalian bisa lihat guys ya. Well, I guess I lost. Nice fight gue bilang guys ya. Nah, terus ya, gue nawarin aja join Infinity guys ya. Tahu-tahu gue menang. Gue bilang gue beruntung guys ya. Nah, terus ya istilahnya kalau mau join ya kabari aja. Terus dia bilang gue apa mau kuat ya. Thank you undangannya, tapi maaf bilangnya. Oke, thank you for your balasanmu. Oke, udah itu aja guys ya. Oke guys ya, untuk video kali ini sampai di sini ya. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya. Jangan lupa di-share, ya, subscribe, and comment guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye.